Mau putar aja dah, salah. Tersangka itu dulu. Sip. Pada kesempatan sore hari ini telah mengungkap melaksanakan kegiatan operasi pekat dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan. Yang pertama telah melakukan penyitaan terhadap minuman beralkohol atau miras dari berbagai jenis merek dengan kandungan alkohol lebih dari 5%. Kemudian yang berhasil menyita sebanyak 14.749 botol minuman keras. Kemudian dari reserse narkoba telah melakukan pengungkapan yaitu kasus tindak pidana narkotika sebanyak 15 kasus di mana terdapat 16 orang tersangka beserta barang buktinya. Sebanyak 873,91 gram. Demikian yang kami sampaikan terkait dengan pengungkapan kasus baik itu minuman keras kemudian dengan pengungkapan narkotika. Akan dimusnahkan oleh Bapak Kapolres Metro Tangerang Kota.